Asam rebus ikan pari dari Azie Kitchen. 4 keping ikan pari. Bahan-bahan kisar: 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, sedikit kunyit hidup, dalam setengah inci kunyit hidup, setengah inci halia dan sedikit belacan bakar. Daun kesum dan juga kacang bendi. Kacang bendi ni wajiblah kalau saya nak masak asam rebus. Okey, mula-mula kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Bahan kisar saya ni tak hancur sangat. Tengok tu, ha. Blender dah lama. Saya dah call. Nak beli spare part pun belum dapat-dapat sampai sekarang. Okay, kita masak dulu bahan yang kita kisar tadi. Masak sampai kering lah. Sampai kering. Masukkan 1 sudu cili kisar. 2 sudu. 1 sudu setengah lah. Lebih kurang 1 sudu setengah. Tak sampai pun 2 sudu. Dan kita kacau. Kacau, biarkan semua bahan-bahan ni kering, masak dan kering. Lalu kita masukkan air. Kita kacau-kacau lagi sehingga benar-benar kering. Kacau. Okey, dah kering eh. Sekarang kita boleh masukkan air. Air ni kita agak-agak lah berapa banyak kuah yang kita nak ya. Kita masuk dulu sikit, kemudian kita boleh tambah. Rasa tak cukup boleh tambah. Lagipun ikan saya hari ni sikit saja. Tak ketul je. Jadi kita masuk, masak pun sikit je lah. Okay, kita biarkan dulu sehingga ianya mendidih. Masukkan serai dan asam keping. Kuah dah pun mendidih. Sekarang saya akan masukkan ikan. Masukkan ikan. Masukkan daun kesum. Saya suka masuk dengan batang-batang. Kalau nak masukkan daun saja pun boleh. Terpulanglah pada cita rasa dan kesukaan masing-masing. Masukkan garam. Saya gunakan garam kasar. Masukkan setengah sudu dulu dan nanti kita rasa. Kuali saya ni lebar jadi tak tenggelam ikan. Jadi saya akan tambah sikit lagi air. Macam tu. Okey, kacang pendi. Biarkan sehingga kacang pendi lembut, ikan masak dan kita boleh rasakan dengan garam secukup rasa lah. Kalau rasa kurang, kita boleh tambah lagi. Okey, biarkan dia mendidih. Kita masak lama-lama sehingga semuanya sebati, secukup rasa. Dan kacang bendinya pun lembut. Asam rebus ikan pari siap. Untuk resipi lengkap, sila layari www.aziekitchen.com.